suami saya meninggal. Terus saya kan dagang. Dagang apa aja dah, titip-titip ke warung. Semuanya deh saya kerjain. Ini mata saya katarak selama 2 tahun. Sekarang saya udah gak bisa dagang, keluar mata mulu meleleh. Dulu saya kerja gunting benang di konveksi. Nah sekarang mata saya udah katarak. Saya di rumah urus anak cucu. Dulu waktu saya belum kenal katarak, saya bisa pergi ke pasar, ke musola. Sekarang nggak bisa lagi. Mata gelap semua. Katarak sekitar sebulan yang lalu. Ibaratnya pekerjaan rumah gitu sudah berahli ke suami. Dia sudah terkena mata katarak seperti saya, nanti tidak bisa melihat indahnya warna-warni. Proses untuk operasi katarak itu screening untuk mengetahui tajam penglihatan pasien sebelum rencana untuk operasi katarak. Katarak ini dapat diatasi dengan suatu tindakan operasi. Ini menggunakan teknik dengan perlukaan atau insisi yang kecil, penyembuhannya lebih sempurna dan lebih cepat. Dulu kan nggak kelihatan rempong-rempong gitu. Nah sekarang ya lumayan kelihatan. Alhamdulillah udah ngeliat jelas banget, udah bisa mulai beraktivitas lagi. Terima kasih Pacific Pain. Terima kasih Pacific Pain. Terima kasih Pacific Pain. Terima kasih buat Pacific Pain yang sudah mengoperasi mata saya, sehingga mata saya bisa lagi melihat indahnya warna-warni.